Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan terhadap terdakwa Richard Eliezer atau Baradae pada selasa kemarin dengan pemeriksaan 12 orang saksi. Sebelum sidang dimulai, Baradae berlutut kepada orang tua Brigadir Nofrian Syahyosuah Huta Barat yang dihadirkan sebagai saksi pada sidang kemarin. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 25 Oktober mengagendakan sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer ataupun Baradae. Sebanyak 12 orang saksi dihadirkan mulai dari keluarga, pacar hingga kuasa hukum dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan petugas di rumah sakit umum daerah Sungai Bahar Jampi. Jelang sidang dibulai, Baradae berlutut kepada kedua orang tua dari Brigadir J, yaitu sang ayah Samuel Huta Barat dan ibu Rosti Simanjuntak. Kali ini pertama bagi Baradae sebagai terdakwa, dihadapkan langsung dengan keluarga Brigadir J selaku saksi di persidangan. Idra Saraswati, Fikri Kabil, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, pemirsa, keluarga Brigadir Nofriansyah Syahil Huta Barat atau Brigadir J memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Mereka tak bisa membendung kesedihan saat memberikan keterangan di hadapan para hakim. Pada sesi kedua persidangan saksi Selasa kemarin, adik dan pasangan brigadir J Reza Hutabarat dan Vera Simanjuntak memberikan kesaksian mengenai brigadir J pada 8 Juli lalu. Saksi lainnya dari keluarga inti brigadir J yang hadir seperti ayah, ibu, dan adik perempuannya yang bernama Samuel Hutabarat, Rosti Simanjuntak, dan Devianita Hutabarat turut mengungkapkan kronologi dan kesedihannya di hadapan para hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Indonesia TV, Kiki Kamil dan Ditora Sito Garuda TV melaporkan.